Okey, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di LAN Automotive Engineering. Okey, hari ni saya sempat buat yang video ni saja. Okey, sekejap. Kita tengok apa benda. Okey, barang ni baru je sampai daripada JNT. Dia nampak kat tepi tu baru sampai pada JNT. So dekat dalam kotak ni sebenarnya ada rim. Customer post. Yang ini daripada mana kejap saya check. Okey, daripada mana saya tak ingat. Okey, cuma yang dia memang contact dengan saya lah. So dalam ni ada rim. Boleh tolong bab? Boleh tolong tarik ke bab? Merupakan. Okey, kenapa saya lupa? Bukan saya seorang pelupa, tapi sebab rim ni banyak sangat orang post. Tapi saya sempat buat review yang ni saja. Untuk kotak ikan ni. Dia bagi kotak ikan yang telah dilanggar lori. Okey, kita buka. Dalam ni ada satu rim. Dia nak repair. Okey. Rim ni rim patah ni. Tengok mana patah dia. Ada tak? Ni. Okey, yang ni dia tak jumpa patah dia tu. So kita nak buat ni dia. Rim RPO. Okey. RPO 1. NKI. Ni banyak juga orang hantar rim ni. Zaman main-main EG bullet dulu banyak orang buat pakai rim ni. Okey, dekat sini kita post pun kita buat, tapi kita akan deal dengan owner lah. Contoh kita masukkan dalam mesin balancing ni. Lepas tu ada gelong, kita akan bagi tahu ada gelong. Tak ada gelong, kita bagi tak ada gelong. Kita akan hantar video sebelum kita buat. Maknanya owner proceed baru kita buat. Tapi yang ni memang dah confirm lah nak buat. Ni memang dah confirm nak buat. So dia akan ambil masa dalam lebih kurang. Biasanya kita siapkan dalam masa 1 hari. Kadang-kadang 2 hari. Depend, tengok macam mana. Kalau banyak rim, macam kalau korang follow video kita, korang boleh nampak macam-macam jenis rim ada kan. Banyak macam-macam jenis rim kita buat. So yang ini, jom kita tengok masuk mesin balancing dia gelong ke tak gelong. So saya pun akan hantar dekat owner rim ni gelong atau tidak. Okay guys, kita tengok dulu rim dia. Okay guys, kita tengok dulu. Tengok pada belah sini. Nampak? Ada gelong eh. Belah sini pun ada gelong juga. Okay, jom. Nanti korang follow, jangan lupa like, share, subscribe. Follow sampai habis video ni saya buat eh. Guys, ini rim yang hari tu saya tunjuk. Yang hantar post pada saya. Hari tu batang ni tak ada. Hilang. So kita dah buat yang baru. Dah welding. Kita nak welding lagi bagi cun. Okay, jom tengok belah luar pula. Kita dah siap dah wedding. Sekejap lagi kita proses ketuk pula. Lagi straight balik. Lepas tu kalau kita cat. Hey guys, rim ni dah siap. Hari tu rim ni dia patah gelong eh. Patah gelong. Okay, nanti saya tunjuk gambar sebelum. Okay, kalau korang perasan ambil kau, tengah demam ni. Kalau korang perasan, ni ada tanda sini dengan sini. So hari tu ni tak ada. Tapi kita dah buat balik macam baru guys. Macam baru kita buat balik ni abuk. Okay guys, rim ni customer hantar dari jauh ni guys. Saya ambil masa dalam 2 hari untuk buat ni. Alhamdulillah cantik-cantik siap. Kita ambil masa sikit sebab apa? Yang ni dia patah. Dia punya ni hilang terus. Nanti korang boleh tengok lah video sebelum ni kan. Patah hilang terus. Okay, ni selepas dibuat eh. Tengok gelong dah tak ada. Dekat sini nombor telefon customer tu saya nak tutup kejap. Okay, tengok gelong dah tak ada. Okay, saya dah lipat dah nombor telefon customer. Tak boleh lah nak letak kat situ.
Okay, korang tengok rim dia dah tak ada gelong. Rim dia hari tu kan patah. So hari tu di kawasan ni lah, sini sampai sini ni patah. So kita buat baru, macam baru balik. Okay, lagi sekali pusing, tak ada gelong langsung. Sebab apa? Impact daripada pelanggaran tu, itu membuatkan rim tu gelong.